Assalamualaikum, selamat petang. Ini kita bersempatan untuk review serba sedikit berkenaan dengan struktur pokok. Kebanyakan yang subscribe channel saya, kemudian yang bertanya pada komen, masih ada yang blur-blur apa tu kordon, apa tu terang, apa tu fruit cane. So untuk tim-tim penanak anggur yang tanak anggur di dalam tambulan pot ataupun pot, dia akan nampak lingkaran seperti ini. So jadi susah untuk dia mengenal pasti struktur asas untuk satu pokok yang melingkar-lingkar. So kat sini kebetulan saya buat pembersihan daun untuk teknik basic bud break untuk pembuahan. So saya share sedikit apa yang boleh kita share hari ni. Ok, ni adalah struktur tambulan pot ataupun tanam anggur dalam pot. Kita boleh lihat struktur dia melingkar-lingkar kat situ. So kat sini persoalan yang saya dapat apabila tanam anggur di dalam pot, macam mana kita nak kenal pasti sama ada kordon, sama ada trunk, sama ada fruit cane. So hari ni saya share basic dulu untuk kita kenal pasti apa basic untuk tanaman anggur ataupun pokok anggur ni. Okay, kat sini ni adalah variety Black Ozark daripada Saleh Angulia, antara top variety dia. Ok, kat sini ni adalah tut anggur yang dulu saya beli daripada Saleh Angulia. Ok, ni dia punya tut. Daripada tut ni dia keluar satu mata tunas. Ok, pada semayan tut ni. Okey, ni adalah trunk. Ni adalah struktur trunk. Kemudian apabila satu mata tunas yang kita kita asuh ataupun kita jaga, dia akan menjadi membesar menjadi kordon. Apabila kordon ini meninggi, kita ikut kesesuaian dia, ketinggian mana ataupun sepanjang mana. Kalau ada paruh lagi bagus. So kita akan buat satu lingkaran. Satu lingkaran ni hingga ke atas. Okey, di lingkaran di sini. Okey, ini adalah end of cordon. Okey, daripada cordon dia akan terhasilnya fruit cane. Okey, contoh fruit cane. Okey, ni adalah kordon tadi. Dan apabila salah satu bud break kat sini daripada bud generatif, dia akan menghasilkan ini, dipanggil bahagian ini dipanggil fruit cane. Okey. Daripada fruit cane ni akan terhasil bud generatif yang akan kita asuh dan akan mengeluarkan hasil pembuahan nanti. Contohnya, okey, kita pergi pada fruit cane nombor 2. Ni fruit cane nombor 1. Ni fruit cane nombor 2. Okey, yang ni masih daripada landasan kordon yang asal. Okay, kalau kita tengok sini, fruit cane ni. Okey, ni secara tidak sengaja lah. So kat sini kita dah nampak contoh dia akan keluar. Kumpulan bunga. So kalau untuk nak bagi cun lagi, bila kita pruning, kita korbankan yang tersebut. So kita fokus kepada yang ini, yang paling dekat dengan kordon. Kalau dekat dengan kordon ni, dia akan menghasilkan kualiti buah gugusan yang lagi panjang, lagi cantik dan
banyak nutrien yang akan disalurkan daripada kodon kepada fruitcake. Begitulah seterusnya. Okey, nanti kita akan sambung lagi. Terima kasih atas support kawan-kawan semua yang like, subscribe dekat channel saya, yang tak putus-putus message. So insyaAllah dari masa ke semasa kita akan update lagi sedikit info basic untuk penanaman anggur di dalam tambulan pot. Sekian, terima kasih.